Audiojungle. Berikut ini hasil pertandingan Belanda versus Argentina babak 8 besar Piala Dunia Qatar 2022. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Piala Dunia tiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Laga seru tersaji di Lusail Stadium pada Sabtu 10 Desember 2022. Pertandingan antara Belanda versus Argentina yang berjalan seimbang dan lebih banyak berlangsung di lini tengah. Belanda dan Argentina yang tidak ingin kecolongan gol bermain hati-hati. Hingga menit ke-20 tidak ada peluang yang membahayakan gawang dari kedua tim. Argentina yang mengandalkan Lionel Messi di lini depan belum bisa membongkar pertahanan Belanda yang dijaga oleh Virgil van Dijk. Sedangkan serangan Belanda yang dimotori Memphis Depay dan didukung dari Cody Gakpo juga masih suka mandek di lini pertahanan tim Tango. Pada menit ke-33 akhirnya ada tendangan yang mengarah ke gawang di pertandingan ini. Gelandang Argentina Alexis Mechister menyepak bola ke gawang Belanda namun masih terlalu pelan dan bisa diselamatkan Andreas Noppert. Tak selang berapa lama Argentina akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-35. Nahuel Molina yang maju ke depan membantu serangan berhasil menggoyang gawang Belanda lewat sontekan di dalam kotak penalti memanfaatkan assist jenius dari Messi yang membelah pertahanan The Orange. Hingga pertandingan babak pertama berakhir tidak ada gol lagi tercipta, Argentina masih unggul 1-0 atas Belanda. Untuk update skor babak kedua akan kami cantumkan di thumbnail video ini. Jadi, siapakah yang akan lolos ke babak semifinal menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar.